Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi, bukan jumpa lagi ya, karena ini memang video perdana di channel Barofis Ronda ya. Sekarang tanggal 12 Mei 2019 ya. Karena sekarang sudah lewat jam 12 malam. Jadi sudah masuk tanggal 12 ya. Karena sudah masuk sudah lewat jam 12 malam. Ini adalah kondisi Picung ya. Ini rumah-rumah di Picung bagian depan. Ya, ini saya tunjukkan. Saya berada di depannya dan saya akan mengunjungi pos ronda dan terus nanti akan mengunjungi warungnya Mang Hoer ya untuk aktivitas ronda malam ini ya. Mengecek saja ya teman-teman ya. Jalan-jalan malam hari di ini malam Minggu ya, karena saya kebagiannya malam Minggu. Kita akan lihat pos ronda. Sebenarnya ini sekarang itu belum musim ronda ya teman-teman. Jadi ya kalau saya sih main-main saja gitu. Kalau musim ronda itu ramai banget ya. Tapi sekarang memang sedang tidak musim ronda sih ya. Tapi ya saya keluar sajalah untuk mengecek kondisi lingkungan di Kampung Lewiseng, Desa Sukaherang, Kecamatan Singapana, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan melihat kondisi pos ronda RW 09. Nah, seperti ini teman-teman. Gelap ya, gelap. Wah, saya tidak mengaktifkan blitz lagi ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, ini gelap banget tapi nggak apa-apa. Ya, jadi ini belum musim ronda teman-teman. Nih, saya tunjukin. Ini belum musim ronda ya. Kalau sudah musim ronda, ramai sekali di sini ya. Ramai sekali. Di sini ada TV, ada dispenser walaupun jarang dipakai ya, karena nyedot listriknya lumayan kenceng gitu. Jadi tidak dipakai, tidak diaktifkan sih dispensernya, cuman kalau airnya suka dipakai gitu. Kalau tapi tidak dicolokin ke listrik karena lumayan nyedot listrik. Nah, kalau TV itu seringnya dipakai. Ini sedikit tidak terawat ya teman-teman. Apa sampahnya kemudian kelihatannya jarang disapu dikarenakan memang sekarang tidak musim ronda teman-teman. Kalau musim ronda ini suka bersih gitu. Nih, lumayan lumayan banyak debu ya teman-teman. Kalau saya lihat ini di lapangan langsung. Ini saya coba tunjukin ya. Saya tunjukin. Nah, ini ke sini. Ya, begitulah teman-teman ya. Itu ini adalah pos rondanya ya. Kita yang memang sekarang sih belum musim ronda ya. Jadi ya begitulah, sepi gitu. Kita akan ke warung Mang Hoer ya. Kita ke warung Mang Hoer. Yaitu suatu warung di mana bukanya itu biasanya sampai pukul 2 dini hari. Itu sampai pukul 2 dini hari buka ya. Jadi kalau musim ronda itu warung satu-satunya yang buka. Begitu ya teman-teman. Jadi tempat belanja tukang ronda itu bisa itu ke warung Mang Hoer gitu. Tapi sepertinya bukan Mang Hoer itu yang jaga, si mbaknya deh. Waduh. Wah, si mbaknya bukan Mang Hoernya. Ya. Nggak apa-apa deh. Saya jalan jajan sedikit. Assalamualaikum. Si Mang Na. Menuju ke mana? Ayah.
Meser, Mbak. Nah, nanti nami teh teh teh. Anu nanti nabi teh biasa teh. Kaya, saya. Sana sendiri teh, wios anu sukro anu anu nanti tamu hanya teh wilawe. Daya. Mbak. Mohon hoyong ningali ningali. Tuh sambil di itu sambil direkam tuh Mbak tuh sambil direkam. Tapi oh tadi tadi enggak diaktifkan si ieunya nya si. Jadi gelap, Mbak. Sebentar mana nih? Gelap sih. Gelap enggak diaktifkan. Bentar, mudah-mudahan. Mana? Oh nggak ada untuk mengaktifkan cahayanya ya sudah nggak apa-apa. Ayan, tas pingpong. Aduh jantan hoyong. Jantan hoyong meser pingpong gitu ah. Dipicung. Di kapungkut kayak emang atau saya hoyong rencana gitu tapi kan rek-rekannya. Rek-rekan gitu. Mohon. Asalnya semaksa deh. Gitu guys salah sama. Mohon di kapungkut teh hoyong cuman rek-rekan teh gini kan. Rek-rekan sih. Depi ya di paling mana ayah nak? Di Beruan Pak RW. Oh mohon. Kepungkur teta. Waktos abi ayah rencana bade dijantankan itu rumah kelinci. Mana di itu teh? Atau bade dijantankan rumah kelinci cuman masih gagal gitu, masih gagal rencana eta. Aya ide tadi setujuan ku ibu ku si emak. Tapi mudah-mudahan ke depannya sih ari abi mah kan upami misalkan disetujui ke orang tua hayu kan upami misalkan orang tua terus setuju ah alim lah pilih cilakanya tadi setujuan soalnya ta. Justru bade didinya tanya, justru bade belut anu gampil anu nanti anu bade ku abi di itu tanya nanti diperjuangkan teh ari kambing mah si emak nolak kok mau mahajar mah ya, mahajar aja pasti agung itu salah rasna mah sih biaya mah tiasa nungtutnya abi teh tiasa nungtut cuman masalah nate keamanan sabar nate gitu cina maksudnya teh kieu ari ayo sebatas nanggalang ayo di dia mah kan misalkan anis-anisnya di dianya rame-rame kan di dia mah soal di seeran kan oh kok abi mah nyalira di ditu kecuali misalkan Mang Awang misalkan atos jelek misalkannya manehanana misalkan kenang sapi gitu kan Mang Awang anu ayana di pengker abi tak pemik itu ah abi nurutan gitu langsung abi ge siap-siap mohon ari sendirian mah pak komo mahajar mata entong cen entong ah sanes kunaon kunaonan aja nah khawatir gitu khawatir na keamanan ke itu kan udah dikontrol tuh mohon nanggalang lah tiisen gitu ai nyalira keneh makan kecuali misalkan pamitas mohon cek abi gitu Mang Awang atau napi anu di depan abi gini kan Mang Eje eta tanya Mang Eje ta misalkan jelek didinya kanang sapi abi seneng ta abi ikutan gara ya batur ya mohon atau Mang Awang pokan nama ta anu anu kemungkinan besar nama jelek didinya teh Mang Awang teh jadi bikin kanang sapi ngederet gitu kan abi ikutan ye pami kitu mah tapi upami abi nyalira teu disetujui ku itu ku mertua terutama ku mertua Sima geng teu setuju sami mertua ta anu paling teu setuju mah bilih cilaka cenah kitu misalkan urang jaga eta nekad misalkan kan ta tong cen entong ah tos cenah ayeuna mah
gitu we lauk biasa cenah anu biasa-biasa heula cenah. Rencanana kitu kapungkeur matak di benteng kitu kan kanggo kanggo kambing, kanggo domba gitu. Cuman ternyata di akhir-akhir teu setuju sih keluarga. Mohon khawatirna teh kan rempugannya seueuran gitu. Jadi intina keluarga teu setuju. Bilih kumaha onam terutama karena keamanan dirinya, karena keselamatan gitu. Teu kaengwa ka cenah. Kecuali pamitos rame. Pamitos rame tempat dinya na. Rame misalkan ku ingon-engon nusanes gitu. Kecuali gitu tah. Ta ari misalkan eta mah belut mah bade abi tah. Jadi prinsipna teh kieu. Upami belut mah upami ningali dina YouTube si model nate sepertos naon eta teh namina teh kawas urang bade ngebon mun di itu di nate gini diguncluk-guncluk itu persis kebon gitu janten aya kamalir gitu kan tah kamalir kanggo cai ngalir saur nate sakitu teh menit mun dibagi-bagi mohon sih nya janten genep kolam gitu. Ku abi sih janten target teh kieu upami hoyong serius belut target teh kumaha upami ningali dina anu teh suksesnya kumaha sangkan urang tiasa sampai berhasil nyanakan telur belut tina alamina ayeuna kan langkinya mun ngenogna teh geuningan asok dina liang anu dalem kan langki katingali kan kurangnya ta ari manehanna nama si telur belut teh di laluar kayak semacam itu naon disebut teh gelembung spatium anu eta geuning cai heula nya tetep kada diletakkan gitu kitu duka ta inge inyuk nih. Ari katingalina mah kunaon sababna belut-belut di sawah anu urang ayeuna henteu katingali ngenogna henteu nemrak gitu henteu nemrak teuing teh sapatos saeuna upami aya belut nuju ngenog janten si etana teh si caket liangna teh kayak semacam ngabudah sapatos kitunya ai ku abi dibaca-baca mah tapi lah kan langki kan gitu pangitan ari yen mah emang pernah lah tukang ngurak dah. Tah, ai di sepertas misalkan dina umum mah kan banyak gangguan teh ya, janten panginten cek belut teh mendingan dina lebih aman. Bake di mana di liang anu dalem gitu kan bikin nyimpen si telurna teh. Da bilih kaganggu teh aku hewan lain dan lain-lain. Tah sepertas di dieu ya kan pami di temrakeun mah manehna geus sieuneun ku lauk bilih di santokannya milih dihakan ku lauk janten panginten pami di ditu tuh ka dalem gitu kan manehna teh nyimpen ngarang mohon tah upami misalkan dihususkeun mah engke tah ku abi urang uji coba ye di benteng teh jadi bade ngadamel 4x4 meter contoh misalkan bade di sepertos bade kaya semacam ngebon gitu kan moal aya lauk kan eta cai ngeliat rek cikan gitu. Dina YouTube mah cukupnya terpal drum. Tapi mun sih anu terpal mah dikarenakan panginten contoh terpal kayak terpal teh sih kieu sih terpal teh. Anjeunna teh teu gaduh lahan sepertos pekarangan biasa. Ya, otomatis kan eta mah kan awalna emang daratan, nah diterpalan gitu. Tapi kan ari misalkan upami urang gaduh mah nya teu nganggo terpal, cuman nganggo terpal teh memang untungna teh supados si belut teu ka mana-mana kan. Nah, teu ka mana-mana teu ngaliwar ka mana-mana di terpalan teh. Tapi pamisakan abi ningali di benteng kitu paling solusina teh pinggir-pinggirna di kasih tembok paling gitu. Mun di labrak gitu di teh supados si belut teu ka mana-mana. Ta atas tembok, tembok ku awi sisi gaung ya. Duka tah asa mending kena di tembok kecil sepatas payah ya sih. Oh, nah, tembok tipis.
gitu. Supados kan belut misalkan henteu jadi ngaleorna teh ka sawah luhur gini nya kanu biilah tah supados teu kitu di tembok pinggir-pinggirna teh. Habis tembok neme kan di kayak semacam di taneuhan janten teu ka mana-mana ngenogna teh di dinya tah. Hayu kahoyong abdi mah sampai dapet telurna tah. Intina mah kumaha sangke abdi kahoyong abdi nya target abdi. Kumaha supados dapet telurna, pamitos dapat telurna, ayo ningali dina YouTube mah, dicanakan kan telurna teh, terus dipegarkeun anak teh dina akuarium, gitu. Mohon, jantan sanes dipegarkeun di alam didinya, nah, jadi misalkan orang teh nyanakan telurna, kusenok, abi ningalina kusenok ya. Dicanakan salit-salit telur nanti kusenok teh di dilebetkan kena wadah dicayan wadah nate sesenti dicayin nate dah kan pilih kekeringannya terus di kana akuarium kan si telur belut konengnya warna nate ningali abi kana akuarium kan terus di akuarium sekitar samingon megar gitu jadi target nate sanes di sina anakan di alam eta janten di alam eta mah kanggo ngenogna gitu teh abi teh hoyongna teh eta atas ngenog benten di urusan tos ngenog mah kan enogna dicanak aya dina akuarium ke tos dina akuarium kan tos megarnya namanya kana bak-bakeun kaya misalkan bak 1 meter kali 1 meter diurus janten anu alami nama dina tempat kia nama kanggo cuman kanggo ngenogen hungkul gitu janten kayak nama karena akuarium terus megar dina akuarium karena bak-bak alit tau pami bak-bak alit pami kahartos mah biasa bikin didinya kan nggak ada mah cuman ayeuna teh PR besar nate kumaha sangkan tiasa sampai ngenog dah eta ngenog bari ketahuan ku orang teh ngenogna teh geus teu nyumput si belut teh. Tah kitu carana teh panginten kedah dilabrak sih. Sapatos paya ya kitu nyempring kitu. Sapatos teu ka mana-mana belut ngenogna. Sareng tong aya laukan dina kamalir teh kan da. Panginten pami aya laukan kan cek belut teh teu aman ieu euy jeung meureun. Aya lauk ya, bari manehna teh ngenogna teh misalkan di mana di dina galang anu nyumput jantan teu katingali ku urang teh teu keung aya lauk lah gitu atas cai hungkul ngeletrek paling burayak tak burayak makan justru makanan eta mohon kitu teh pas abi kamari teh ngecek kasih mamanya hoyong dikieukeun jeung hoyong uji coba ngenogkeun belut abi teh nah cenah da atas di tanuran cek abi teh berarti nunggu 4 bulan kan? Aina tos di tanduran cenah. Gitu. Jadi si jantan belut teh upami misalkan ningali teorina upami masih muda dugi ka sampai maksimal 7 sasih lah. 7 bulan saurna teh betina upami tos 7 sasih kaluhur 7 sasih tipas menetas merennya. Tah jantan gitu patokan nama saurna saur abi cuman hafal teori lah praktek nama memang masih nol besar abi gitu hafal teori nguping dina channel batur seputus gitu sana tapi unik nate pemisahkan dina misalkan balong iya tanya anu alit nate seep entah misalkan diurekan atau pinaon anu alit nake ingin heg arageng belut nate ta belut anu tadi na atas jalu teh cina bisa jantan bikang deui cina mun upami misalkan dina si area eta teh teu aya bikangna kawasa gusti kan upami misalkan dina suatu balong misalkan cina teu aya bikangna secara teori teu aya nu aralit maka anu tos jantan jalu teh balik deui kana bikang cina teu biasa kitu kan kawasa gusti janten anu tos jalu teh anu tos agung anu tos usia lebih di 7 bulan dia balik lagi bisa janten bikang gitu saurna teh ya demikian teman-teman
obrolan ronda malam ini, yaitu malam Minggu, tanggal sudah masuk tanggal 12 ya. 12 Mei 2019. Ini saya berada tepat di depan warung Mang Hoer dan sekarang juga mau tutup ya, Baya. Mau tutup dikarenakan memang aduh belum musim ronda. Kalau musim ronda jam segini masih rame. Cuman sekarang belum musim ronda. Kedepannya mudah-mudahan musim ronda ya, Baya. Mudah-mudahan musim ronda. Saya tutup demikian. Catatan ngeronda untuk malam ini, yaitu tanggal 12 Mei 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.